Selanjutnya kita akan, kali ini saya akan nggak ngasih tutorial dulu soalnya nggak ada ide, tapi kali ini aku akan memberikan kalian sebuah desain untuk rumah kalian ya. Nah, ini kurang saya sudah membangun rumah yang sangatlah jelek. Oke. Nah, kalau rumah kalian kayak gini kan kurang bagus gitu. Ini anggap aja rumah kalian. Nah, untuk mendekorasinya kalian ikuti aja yang ada di video. Nah, untuk yang di pinggirannya kalian kasih bunga gitu biar bagus. Nah, pinggirnya fence kayak gini, dandelion, orchid. Nah, kayak gini aja guys, simple. Nah, kalau udah gini kan masih gak jelek gitu. Di sini kan kasih rumput aja, kan edit. Nah, untuk numpin lebih cepat kalian kasih bone meal. Ini alangin seperti ini. Nah, gini guys. Kalian yang mau sama di sebelahnya lakuin hal yang kayak tadi. Nah, udah deh. Nah, kalau kayak gini kan lebih bagus tau rumah kalian. Lalu yang samping kok terlihatan jelek. Nah, kalau kalian berpikir gitu, kalian kasih daunan dengan desain yang simple aja, dengan spruce tapir ini. Kalian kasih samping berjarak beberapa blok gitu, kalian kasih lagi agar lebih gampangnya. Nah, kayak gini kalian terusin sampai muterin ke rumah kalian. Oke, kita jarakin 1, 2, 3, ini 3 set. Nah, kita kasih bunga lagi seperti ini. Nah, gini kalau jarakin 3, 2, kan kasih ginian, ginian aja terus guys biar ya desainnya simple kan. Nah, udah deh guys, gini gampang kan. Nah, kalau udah kayak gini itu yang pastinya dalamnya agar lebih bagus ya, meskipun kalian udah tahu gimana untuk bagus ya, tapi aku akan mengajari kalian. Kita kasih bed di dalamnya, lalu blok terwak wood, lalu pot mana, potnya kok enggak ada gini. Ini lalu kalian kasih bunga, bunganya tirsirah. Kalian bisa kasih blue orchid atau red tulip aja. Nah, sini kalian masukkan ada pintu. Pintunya jangan lupa juga kasih tangga kayak gini agar bagus. Nah, kayak gini. Ini kan lebih bagus toh. Lalu kalian masuk, dalamnya masih kosong kayak gini kan jelek. Nah, lalu di sini kalian kasih dua bed, sini kayak gini,
kasih ginian dan di pinggir kalian kasih terserah bisa enchantment table. Nah kalau udah gini pinggirannya sini juga kalian bisa kasih furnace, crafting table dan chest gini. Ini untuk yang chestnya di pojok aja. Lalu ini crafting table, ini furnace, ini aja furnace nya nah setelah itu kalau kalian mau buat enchantment yang lebih kuat kan bisa di atas rumah, nanti digantung aja kayak dekorasi box in the box yang itu ya, kayak kalian nonton. Nah setelah gini kan lebih baik toh kalau masukin semua barangnya tadi, simpen ya, maksudnya di sini, di tengah sini kalian pilih tempatnya untuk ya gitulah. Furnace-nya aku ganti yang di sini aja. Wah gitu. Sat. Nah, gini kan lebih baik. Nah. Kayak gini kan udah bagus toh. Lalu di atas kalian kasih ginian, lalu sama wood plank kok emang ya bener. Lalu karena saya di 1.16 jadinya saya pakai chain aja biar lebih ada bagus. Lalu di sini kalian kasih seperti ini. Nah, kayak gini. Jangan panjang-panjang. Susah banget . Nah, gini carain setiap satu blok seperti ini, puterin agar ada bisa enchantment-nya. Nah, kayak gini. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa kasih lantai di atas sini. Oke, kalian kasih lantai set. Dan di atas ini kan juga biar bisa hiasin, terserah kalian. Kalau nanti saya bisa hiasin ya saya hiasin ya. Nah kayak gini nanti untuk naiknya ke sini. Oke, nah lalu kalian kasih ladder untuk kalian mau ngintan di atas ini. Kan kasih ladder kayak gini. Nah kalau gini kan udah tuh bisa naik ke sini. Nah lu ada tangganya ini. Lalu yang di sanaan akan aku kasih sama armor ya. Armor sword dan kapak. Nah ginian kalau udah gini lalu tinggal pakai armor stand dan kasih di sini dua gini. Materi semuanya lengkapin. Nah gini yang satunya lagi cuma 3x, kalau kalian mau juga ya giniin aja. Nah kalau udah gini jadinya ya udah, makanya jadinya bagus kan.
Ini yang lantai atas soalnya loteng. Ini yang lantai bawah gini. Dan yang di luarnya seperti ini. Yang di luar rumah kalian kayak gini. Nah, jadi sepertilah kreasi-kreasi desain dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Salah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya kayak gini deh. Jadi dadah.